jungle. Salah seorang ulama muda, tokoh struktural NU di kota Kediri, yakni Gus Alf atau Gus Abu Bakar, pengasuh pondok pesantren Salafiyah di Desa Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, menyambut hangat serta menyatakan dukungannya untuk Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti. Iya, terima kasih. Jadi, alhamdulillah kita barusan kedatangan tamu Haji Insinyur Lanyala Mataliti ke kubu kami, di mana beliau mencalonkan gubernur. Kita tentu mendukung karena memang visi misi dari Pak Nyala sangat bagus. Mudah-mudahan ini bagian awal dari perubahan yang lebih bagus. Demikian.